Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mendatangi salah satu kampung yang berada di Kabupaten Subang, yaitu Kampung Bolang, Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo. Nah, ini kampungnya yang konon katanya mau terendam sama air bendungan. Oke, simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Di sini saya ditemani Bapak Sarkim. Bapak Sarkim dari warga sini. Jadi saya mau melihat suasana perkampungannya yang sebentar lagi mau terendam sama air bendungan. Ya. Jadi anu masih bertahan teh sabar adik di teh. Di teh genep bumi. Genep bumi. Jadi teman-teman yang masih bertahan di sini ada 6 rumah lagi. Nanti saya mau lihat warga yang masih bertahan di sini. Oke, teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share dan subscribe biar saya bersemangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Jadi ini teman-teman suasana perkampungannya. Suasana kampungnya di depan saya ada yang masih bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti saya mau lihat yang lain. Sebelah sini ada 7 menurut semuanya. 7? Iya. Ada di situ di ya, masih bolang. Oh iya. 4 di depan itu lewat masjid. Iya. Nah, ini suasana kampung ini. Udah pada sepi. Nah, jadi ini yang masih bertahan di sini. Nah, sedikit. Nah, ini teman-teman yang masih bertahan ada di sini satu rumah. Yang ini sudah pindah ya, Pak? Ya. Di sini sudah kosong.
Kominu iya masih ayah? Iya. Oh iya terus yang ini udah pindah sama. Kominu itu Atos. Mantap banget. Ya, ada sepi di sini. Sudah pernah pindah. Kami bumi jemat ke Acan masih di. Oh no, iya, ke Acan mengalir. Kan iya. Oh no, iya, mau. Ini juga bangun. Ini belum pindah teman-teman. Oke teman-teman, nah yang ini sudah kosong, udah ditinggal sama pemiliknya, udah pindah. Jadi sini muarai berisolasi mandiri. Jadi yang sudah beres administrasinya ini udah mulai pindah. Nah yang di depan ini masih bertahan, tapi orangnya mbak nggak ada lagi ke sawah, kayaknya beraktivitas ini. Enggak ada yang sembahyang. Oh, udah kosong. Iya, udah kosong. Ada seminggu sekali lah. Hari Jumat. Ini paling masjidnya lewat. Udah kosong tuh, udah kotor. Paling dipakai kadang seminggu sekali katanya. Ini ya, udah kosong-kosong. Cuma itu masih ada tuh orangnya. Mana pak? Ya, yang ini gitu jalan. Oh ini ya. Yang ini masih ada teman-teman. Itu masih ada itu orangnya masih ada di rumah. Ini masih bertahan, masih ada di rumah nih yang sebelah sini. Nanti ini semuanya akan terendam sama air bendungan ya pak ya? Iya.
Ini suasananya. Ini sebentar lagi semuanya kampung mati ini. Mungkin yang masih bertahan ini belum beres ya Pak, pembayarannya belum beres teman-teman. Yang masih bertahan itu belum beres. Iya, yang udah pindah-pindah itu yang sudah beres administrasinya ini. Ini suasana ini. Cuma masih ada orang yang masih lengkap. Yang pindah ke situ itu Cipaku. Oh, yang ini udah pindah ke kampung saya nih, ke kampung Cibogo ini. Ini rumahnya mamaku, bapak. Yang lihat. Oh, ini. Ini rumahnya yang punya mama. Oh ya. Ini mama saya ini. Yang tadi dibilang sama aku. Ini masih bertahan ya Pak? Masih bertahan. Masih ada. Masih ada. Jadi perbatasannya paling mana sih? Tugu mana Pak? Oh iya Gapura. Ini teman-teman perbatasan Kampung Bolang ya Pak? Iya. Omi Kadituna? Pangadungan. Omi Kadituna teh Kampung Pangadungan. Ini perbatasannya. Jadi perbatasannya ini pakai ini nih. Tugu ini. Di sana Kampung Pangadungan. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Jangan lupa ya like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.